Ibu Ida Dayak menjadi sosok yang begitu luar biasa fenomenal. Mengapa? Karena beliau ini sangat viral terutama di TikTok dan di media sosial yang lainnya tentang pengobatan alternatif. Beliau bisa menyembuhkan stroke, patah tulang, bahkan tunawicara. Dan tidak sedikit orang mengatakan bahwa Ibu Ida Dayak ini menggunakan sihir. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita yang berusia 50 tahun lebih ini merupakan seorang muslimah. Maka di setiap kegiatan beliau seperti akan mengobati seseorang, maka beliau senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan beliau selalu mengulang-ulang bahwasanya kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau ini hanya merupakan perantara. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang begitu luar biasa lagi yang membuat beliau ini semakin tenar dan terkenal, bagaimana beliau ini tidak memiliki tempat praktek khusus. Yang beliau inginkan adalah bagaimana keliling, terutama di Indonesia, untuk bagaimana menjadi asbab kesembuhan banyak masyarakat Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.